Oke, sahabat, saya akan melakukan perawatan ya pada calon bonsai kelapa ini sebagai perawatan lanjutan untuk program-program bonsai kelapa berdaun kerdil. Dan ini adalah bahan bonsai kelapa original yang diprogramkan untuk menjadi daun kerdil. Jadi hari ini saya akan melakukan perawatan terutama pada bonggol dan sayap tapisnya. Jadi saya membersihkan perawatan lanjutan pada bonggol-bonggol hasil sayap yang lalu yang belum sempat disempurnakan bentuknya. Jadi hari ini saya akan melakukan pembersihan pada bonggol, juga melakukan sayap tapis calon bonsai kelapa ini. Dan bentuk yang seperti ini harus mulai dibuat, belajar untuk ditekuk daunnya. Yang pertama saya akan melakukan pembersihan pada bonggolnya ya. Jadi merapikan calon bonggol bonsai kelapa ini agar terbentuk bonggol yang bagus, juga berkarakter. Karena kalau terlambat membersihkan akan sulit juga, agak keras. Jadi dari mumpung masih basah itu harus kita bersihkan sayatannya. Dan sayat tapis diperlukan untuk membuka ini ya, agar berikutnya nanti daunnya seimbang. Ini waktunya untuk membuka sayap pada bahan bonsai kelapa yang diprogram kerdil pada kondisi kuncup daunnya. Sudah waktunya membuka sayapnya. Untuk bahan bonsai pelepah warna hijau-hijau kekuningan ini mudah potel kalau tidak hati-hati ya. Bahannya agak keras tapi mudah potel, jadi saya harus hati-hati menyayat bonsai ini. Sebelah sini saya akan buka sayatannya juga, lanjutan dari proses kemarin yang tidak sampai tuntas sayatan tapisnya. Dan saya bersihkan juga bonggolnya yang sebelah sini. Sebagai perawatan rutin pada bahan bonsai kelapa, terkadang kalau bonsai kelapa ini cukup normal atau subur, itu saya menyayatnya 3 hari sekali ya, saya cek dan membersihkan sayatannya. Terkadang membuka sayatnya, terkadang membersihkan atau melanjutkan sayatan yang kemarin. Jadi bahan bonsai kelapa ini memang unik ya perawatannya, tidak seperti bonsai kambium membutuhkan waktu lama untuk perawatan berikutnya. Tapi untuk bonsai kelapa ini tergantung kesuburan, bisa 3 hari, bisa lebih dari 3 hari sekali perawatannya. Karena jika kita terlambat menyayat, maka kondisi daun ini tidak akan seimbang,
ada yang panjang, ada yang pendek melepahnya. Jadi harus konsisten dan sering mengecek ban bonsai kelapa yang diprogramkan untuk berdaun kerdil. Agak cukup keras ya, karena masih sudah ada yang kering. Ini sebagai bentuk awal dari calon bonggolnya. Dan ini juga harus ditekuk ya, belajar ditekuk karena di program kerdil agar nanti bentuknya jadi unik dan menarik. Jadi harus sering-sering kita tekuk, dan dalam menekuk bahan bonsai ini harus hati-hati agar tidak sampai menjadi potel daunnya. Baik, saya akan kembalikan ya kain penutup. Ini bertujuan agar akar di dalam ini tidak sampai kekeringan, jadi berkondisi lembab ya, sehingga pertumbuhan ini akan menjadi subur dan normal. Ini calon bonsai kelapa original kita yang bentuknya unik dan gemoy. Sudah saya cat. Oke sahabat, terima kasih sudah menyimak videonya ya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat, yang terutama menjadi semangat buat kita untuk merawat bahan bonsai kelapa. Sekian, terima kasih.